Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain ataupun sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama ada faktor imitasi, ada 3 syarat sebelum mengimitasi. Yang pertama ada minat perhatian yang besar, yang kedua sikap menjunjung tinggi, yang ketiga ingin memperoleh penghargaan sosial di dalam lingkungannya. Yang kedua ada faktor sugesti. Ada 4 syarat terjadinya sugesti. Yang pertama, sugesti karena hambatan berpikir. Yang kedua, sugesti karena keadaan pikiran terpecah-pecah. Yang ketiga, sugesti karena otoritas. Yang keempat, ada sugesti karena mayoritas. Yang ketiga, ada faktor identifikasi. Dan yang keempat, ada faktor simpati. Aspek-aspek interaksi sosial. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada sikap, yang ketiga tingkah laku kelompok, yang terakhir adanya kontak sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama interaksi sosial asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial dengan tujuan saling menguntungkan dan terjadi proses persatuan di dalam. Yang kedua interaksi sosial disosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Yang kedua ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga ada dimensi waktu. Yang keempat ada tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama tidaknya tujuan tersebut. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.